Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan rasuluh. Sayyidul mursalin wa khataman nabiyyin. Fassallu wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bisa berkumpul walaupun dalam virtual meeting, tetapi tentu kita mengharapkan dan mendengar Allah. Mudah-mudahan salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, para sahabatnya, dan juga generasi setelah mereka yang kita berharap mudah-mudahan di dalamnya termasuk kita. Amin. Ikhwah fillah rahimakumullah, terkait dengan macam-macam ideologi ya. Jadi sebetulnya kalau kita bicara ideologi, itu ideologi itu hanya ada tiga saja di dunia, dan itu sebetulnya sudah menjadi kesepakatan. Jadi yang menjadi kesepakatan itu tidak hanya ijma sahabat atau kesepakatan ulama ya. Jadi kesepakatan sejarawan juga itu ternyata bisa sepakat juga terkait masalah ini. Jadi walaupun derivatnya banyak ya, turunan dari ideologi ini banyak, tapi intinya adalah ada tiga ideologi di dunia, yaitu kapitalisme, kemudian sosialisme, komunisme, dan Islam. Terkait dengan kapitalisme, jadi para sejarawan juga sepakat bahwa kapitalisme itu muncul pertama kali pada abad ke-18 ya. Jadi pada abad itu pertama kali lahir mazhab ekonomi. Jadi lahir mazhab ekonomi pertama itu mazhab merkantilisme yang menyatakan bahwa sebuah negara itu akan sejahtera bila ekspornya itu lebih tinggi daripada impor. Jadi pada saat adanya munculnya mazhab ekonomi yang pertama ini, kemudian banyak pergerakan di mana mereka, para kapitalis itu berpikir, kita harus berdagang apa gitu ya. Oleh karena itu mereka, ini kan Eropa mana mana ada ya sumber daya alam yang luar biasa. Akhirnya mereka berpikir untuk melakukan perjalanan ke berbagai daerah, dan mereka akhirnya berpikir untuk menjajah. Jadi kolonialisme ini muncul pada abad 18. Jadi kapitalisme itu sebenarnya identik dengan kolonialisme. Cuman bedanya, kalau dulu kolonialisme itu langsung datang ke sebuah negara, ke sebuah daerah, menjajah dan mengambil sumber daya alam, kemudian dijual. Setelah dijual itu dianggap menjadi pendapatan negara tersebut. Jadi mereka itu sebetulnya mencuri ya. Jadi mencuri barang dari orang lain dan dianggap penghasilan keluarga mereka, padahal diambil dari keluarga yang lain gitu, secara paksa. Nah, maka negara yang sejahteranya adalah negara mereka, negara yang mencurinya, bukan negara yang dicuri gitu ya. Nah, kalau sekarang penjajahan itu berubah ya. Kalau sekarang mah permisi dulu, misalkan ingin mencuri barang. Punten abdi bade ngabantun barang bapak gitu ya. Kemudian barang bapak menjadi milik saya gitu. Nah itu. Jadi sekarang resmi mereka menjajah kita secara resmi gitu. Tidak terasa. Oleh karena itu maka inti dari kapitalisme itu sebetulnya kolonialisme ya. Dan sekarang kan kolonialisme itu dengan gaya yang baru gitu. Sehingga kalau kita melihat fakta sekarang ya, kapitalisme itu yaitu ya penjajahan itu sendiri. Sehingga bagi kita, apalagi bangsa Indonesia katanya harus menghilangkan penjajahan ya di atas muka bumi ini, tapi ternyata malah mengundang mereka untuk menjajah kita gitu. Jadi mengundang secara resmi, itu intinya ya kapitalisme itu. Ini saya tidak akan bicara tentang sejarah kemudian bagaimana dampak dan sebagainya, terlalu lama ya karena waktunya cuma 5 menit.
Kemudian bagaimana dengan sosialisme? Jadi sosialisme itu muncul sebetulnya dalam rangka untuk mengkritisi kapitalisme. Karena dulu pada zaman Renaissance ya, itu ada era industrialisasi di Eropa, di Prancis, di Inggris, di Jerman gitu kan. Dan mereka menganggap apa orang-orang sosialis itu menganggap bahwa mereka orang-orang Eropa itu masyarakatnya sudah teralienasi. Dia sudah terasingkan pada dirinya. Mereka hidup tergantung pada para kapitalis yang memiliki perusahaan besar. Karena kan pada waktu itu orang masyarakat itu tidak akan mungkin hidup kecuali mereka mengabdi bekerja di perusahaan para kapitalis. Maka ada konsep alienasi gitu. Dan itu terus didengungkan ya bahwa kita tidak boleh terikat tergantung pada para kapitalis gitu ya. Termasuk juga konsep alienasi itu terhadap ajaran agama ya. Jadi menurut Karl Marx di dalam Das Kapitalnya disebutkan bahwa agama itu candu bagi masyarakat. Itu membahayakan. Ketergantungan membahayakan. Karena ketika kita percaya kepada Tuhan, itu kita percaya kepada sesuatu yang tidak ada. Sehingga kalau kita percaya kepada sesuatu yang tidak ada, berarti manusia itu kan berhayal. Kalau manusia berhayal, maka tidak akan maju berpikirnya. Tidak akan sejahtera ya kehidupannya. Kalau hanya berpikir sesuatu yang tidak ada atau hanya berhayal saja. Makanya pada saat itu manusia dianggap sudah terasing dari dirinya. Mereka hanya memikirkan sesuatu yang tidak ada. Maka sudah waktunya mereka fokus pada diri kita sendiri dan sesuatu yang sifatnya materi yang nampak gitu. Makanya betul tadi dikatakan bahwa sosialisme itu fokusnya adalah materialisme. Jadi fokus pada perubahan perkembangan materi, bukan pada Tuhan. Karena Tuhan itu tidak ada dan dianggap khayalan gitu ya. Maka fokus kepada materi. Makanya mereka mengatakan penyembahan kepada Tuhan yang dianggap abadi itu harus berubah kepada bagaimana fokus kita atau penyembahan dalam tanda petik kepada materi. Karena menurut sosialisme, terutama Karl Marx, ya, dia mengatakan bahwa materi itu berevolusi. Dan ketika materi berevolusi, itu bukan berarti materi itu fana, rusak, tapi berganti menjadi wujud yang lain. Jadi materi menurut sosialisme, komunisme itu adalah abadi. Jadi sudah waktunya kita fokus bukan pada Tuhan, tapi pada materi. Jadi perkembangan dan perubahan materi. Kemudian kalau kita, jadi intinya jelas ya, bahwa sosialisme, komunisme itu tidak percaya Tuhan. Makanya wajar kalau ada penyiksaan, pembunuhan demi ideologi mereka, ya mereka tidak percaya Tuhan gitu kan. Tidak percaya akhirat ya, ketika mereka bahagia di dunia ya itulah kesempatan untuk memanfaat waktu mereka untuk mendapatkan kebahagiaan itu. Itu sosialisme. Kemudian terkait dengan apa? Sekarang kan ada apa? Semacam penolakan ya bahwa ketika banyak masyarakat yang mengatakan sudah banyak nih komunisme, sudah bangkit lagi komunisme. Tapi rezim mengatakan, oh tidak, itu bohong, itu hoax gitu ya. Jadi sebetulnya apa tidak bisa dikatakan hoax ya. Pernah kan dialog dengan ada pendapat seorang guru besar ya, profesor dari Universitas Indonesia ya, Profesor Bahauddin mengatakan bahwa ya termasuk waktu itu ada dipanelkan dengan Ustaz Ismail Yusanto ya, bahwa faktanya ya komunisme itu ada. Kenapa ada? Karena faktanya ada yang mengembannya, yaitu Cina salah satunya. Ada partainya, yaitu PKC. Kemudian kita juga bekerja sama dengan Cina ya. Kan ada ASEAN China Free Trade Agreement ya yang diratifikasi tahun 2013 Januari. Itu faktanya Cina juga bekerja sama dengan negara ASEAN termasuk Indonesia dan memiliki ideologi komunisme secara politik ya, walaupun secara ekonomi kapitalis gitu kan. Kemudian fakta yang lain ya. Kita juga berhutang kepada Cina.
Cina berideologi komunisme. Ketika kita berhubungan dengan negara yang punya ideologi tertentu, ya apakah kapitalis ataupun sosialisme komunisme, pasti kan yang namanya ideologi itu dia ekspansi sifatnya. Sifatnya mempengaruhi. Jadi ketika negaranya ada, partainya ada kerjasama, bahkan kita berhutang ke mereka gitu. Pasti yang namanya pengaruh ada. Jadi kalau kita katakan pengaruhnya ada, kemudian mereka menolak, justru yang hoax siapa? Yang hoax ada mereka. Jadi menolak kenyataan bahwa komunisme itu ada. Nah, terkait dengan PKI, apakah PKI sekarang ada? Ya wallahu alam, yang jelas ketika paham komunisme itu ada, pasti kan ada orang yang terpengaruh dan ingin membangkitkan komunisme kembali di Indonesia. Terserah, mungkin namanya bukan Partai Komunis Indonesia, mungkin Partai Sosialis Indonesia atau Partai Semi-Komunisme Indonesia, bukan PKI lagi. Tetapi faktanya ideologi komunisme itu ada dan pasti akan dikembangkan oleh mereka yang terpengaruh. Gitu. Nah, itu ideologi kapitalis, sosialisme komunis. Nah, kemudian Islam bagaimana? Yang jelas ya, Islam itu tentu di sini lahir ketika zaman kegelapan Eropa, ya. Abad kan kegelapan Eropa itu sekitar abad 5 sampai abad ke-15 Masehi selama 1000 tahun. Dan pada abad ke-6 ke-7 Masehi itu kan lahir Islam. Hingga Islam berekspansi ya, meluaskan wilayahnya hingga menurut informasi dan sejarah itu 23 dunia dan runtuh tahun 24. Jadi sekitar 14 abad. Sedangkan sosialisme, komunisme itu dari revolusi Bolshevik ya, tadi sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya, tahun 1917 hingga tahun 91 ya, 74 tahun. Kapitalisme dari abad 18 sampai sekarang ini 300 tahun berjalan. Jadi coba kita bandingkan ya. Kapitalisme 300 tahun, sosialisme 70 tahun lebih, Islam 1400 tahun ya. Jadi kalau kita lihat sejarah dan fakta, mana yang unggul dari ideologi ini, mana yang bisa diterima oleh masyarakat ya. Mana yang sesuai dengan fitrah manusia, mana yang bisa memuaskan akal. Ya tentu kita bisa berpikir dengan akal kita. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan tidak lebih dari 5 menit. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.